Kali ini kita akan nge-zoom lagi ya. Nge-zoom di sini adalah bawang goreng ya. Oke, ini bawang goreng ya, bawang goreng kemasan. Aduh, yang kita beli di tukang sayur. Oke ya. Jadi lihat ini seperti ini dan kita udah tuang di piring. Oke, kita akan lihat keindahannya. Kita udah nyoba tadi, ternyata dalamnya bagus banget gitu. Jadi bagi Mas Bro yang suka bawang goreng, selain rasanya itu enak, ternyata tampilannya kalau kita lihat dalam mikroskop itu indah banget. Jadi kita akan share ke Mas Bro semua. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe dulu channel ini. Subscribe. Dan share jika terasa bermanfaat ya. Oke, kita langsung lihat aja ke dalam sini ya. Nah, pelan-pelan Mas Bro ya. Santai-santai ya. Nah, ini adalah penampakan dari bawang goreng ya, Mas Bro. Bawang goreng. Bawang-bawang hui. Bisa dilihat ya. Wow. Ternyata dalamnya itu keren banget gitu, Mas Bro ya. Berminyak gitu. berminyak ya. Kita lepas dulu ya. Wow, seperti itu ya bentuknya. Nice. Kita coba ini putih-putih piringnya, Mas Bro. Nah, oke. Ternyata dalamnya tuh keren ya, kuning-kuning gimana gitu ya. Ya, tapi jangan banyak-banyak ya, Mas Bro ya, kalau makan bawang goreng gitu. Ternyata di sini minyaknya tertinggal banyak, padahal ini udah dikeringin loh. Ya, karena kalau misalnya itu kan ada minyaknya, dia nggak awet di plastik, dia pasti udah di mesin pengering. Ternyata tetap tertinggal banyak gitu untuk minyaknya gitu, lihat tuh, banyak banget minyaknya ya. Jadi ya bisa dibilang ini kurang sehat kalau makannya banyak-banyak kan gitu. Ya, bawang goreng yang suka kita makan ternyata kayak gini ya. Kita coba lihat yang ada di sini. Nice ya. Wow, seperti itu ya bentuknya. Dan minyaknya banyak banget ternyata ya. Itu adalah minyaknya Mas Bro, minyak gorengnya yang buat bawang goreng ya. Ya, aduh minyaknya. Waduh, banyak banget minyaknya Mas Bro. Ampun dah. Wah, ini bisa kegemukan nih ya, makan bawang goreng terus-menerus gitu ya. Ya, kalau makannya mah dikit-dikit sih kayaknya no problem gitu ya. Tapi kalau misalnya sering dan banyak ya payah gitu ya, karena minyaknya seperti ini tebel banget minyaknya Mas Bro. Oke, udah itu lihat tuh minyaknya tuh. Tuh. Itu minyak semua itu lihat. Ya. Itu minyak tuh. Tuh. Makan bawang goreng sekilo minyaknya bisa setengah liter ini. Oke ya, mungkin sekian ini penampakan bawang goreng ya. Bawang goreng bagi Mas Bro yang penasaran bawang goreng itu kayak apa. Nah, ini dia bawang goreng ya. Sebelum kita close, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini dan share jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.